Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam sedar dari CV Ahas Outdoor, toko senap penangin terbesar kedua di Indonesia. Kali ini saya akan tersakulasi senap penangin Marotu Audit Kelepas Besaran dari Bos Luciana Naraha di Kota Tual. Kota mana yang biasanya enggak tahu. Oke, langsung saja ya, tak tes senapannya. Informasi peluru ini yang cocok tak tes pakai Hercules. Oke, dan ini tak buatkan video dengan peluru Hercules-nya. Kalian sama perdamnya ya Pak Bos. Nah, untuk suaranya bisa didengarkan dan akurasinya bisa dilihat ya. Oke, sana kosong ya. Nah itu ya. Ada ke kanannya, jangan buru-buru diputar ya, karena itu mungkin peredamnya yang masih baru, jadi masih ada serabut peredamnya di dalam ya. Cara membersihkan dulu ya. Nah itu ya, jadi lihat toh, jadi kurang rapi untuk pasnya peluru. Nah lagi nanti kalau sudah oke baru diputar retikelnya. Nah di situ ya, tinggal ditarik aja. Ah oke, nah, buatkan lubang baru. Oke, oh tambahin lagi. Oke. Oke. Oke, bisa dilihat tuh ya. Plong itu yang lubang atasnya, yang ini tepatnya ya. Buatkan lagi sampingnya kalau kurang yakin. Nah, itu ya. Kalau peredam sudah bersih nanti ya, untuk apa akurasinya ya, akurat. Kalau peredam nggak bersih ya kayak tadi itu ya, yang awal-awal. Nah bisa dilihat sendiri pokoknya. Jadi kalau untuk senapan bersih jangan buru-buru menyimpulkan kalau misal beli senapan itu, karena emang baru, jadi itu di larasnya pun masih kadang itu suka ada bekas larasnya itu loh, bekas burburan atau apapun itu larasnya juga sering ada. Nanti kalau sudah ngumpul ya kayak gini plong itu satu. Nanti kalau sudah ngumpul ya kayak gini plong itu satu lubang. Minta nyatakan lulus tes akurasinya, ini barangnya. Dan untuk penjelasan lagi, itu kadang ada laras yang pas dengan peredam sudah presisi, kadang juga ada yang enggak presisi. Itu mungkin dari setelan peredamnya ataupun masang peredamnya yang kurang lurus gitu ya Pak Bos. Oke, lanjut untuk bahan popor dan dari kayu moni versi tombol atau popor bolong kayak gini ya, warnanya natural. Gini ya, data pas setelan pipi juga di sini. Untuk setelan powernya ini tak setelan irit ya. Ini sampai getar itu tadi. Tuh, bener sampai getar nih mejanya padahal pakai tanggem. Berarti powernya ini masih besar ya Pak Bos. Ini nanti tinggal dikurangin aja, putar ke kiri kalau dirasa powernya masih besar. Kalau powernya dirasa kurang, putar ke kanan gitu ya Pak Bos. Cancel kukang dan pasang ya di sini. Untuk triggernya sudah matte warna oranye ya, dan di safety triggernya mantap sekali pokoknya ya. Larasnya pakai baja seamless, panjangnya 60 cm, AL 12, OD 13 ya. Dan untuk tempat pengisian anginnya di kanan senapan ini pakai mini coupler, manonya depan tabung sana ya, dan itu peredamnya sesuai tak bilang ya Pak Bos. Sudah terpasang, dapat bonus apalagi tambahnya ya, tadi ada peredam, ini ada peluru tes, magazin, gantungan peluru, STKS, kalender, tali sadang, dan juga teleskop ini ya. Nah benar nih ya, tambahan teleskop Basnel, dan ini minta di setel. Oke okay. Ya ini sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat senapan angin, ingat CV Ahas Outdoor.